Jadi lo bersama Farah Quinn. Iya. Gue ulangi sekali lagi. Jadi lo sekarang bersama Farah Quinn. Wah, berpelukan nih, pasti berpelukan. Berpelukan. Cak, marah serius berpelukan. Mang kok tinggi winggi. Sorry, Andre. Tapi gua lu kasih, sudah jangan bicara. Aku sudah tahu semua ini. Sungguh teganya dirimu, teganya. Kamu menikung aku dari atas. Belakang. Sini. Aku sama Farah Quinn itu udah janjian. Weh. Kamu bilang aja sama Farah, siapa yang mengajak dia? Wes. Sudahlah. Farah, tolong kamu jelaskan sama dia. Aku nggak mau persahabatan kita pecah gara-gara wanita. Wes. Wait. Tunggu. Kamu ngapain mau ke Kuwait segala? Saya sendiri bingung nih. What is going on? Oh, gini. Please you talk to me. You talk me? Yes, you and me talk. Udah, nih Zule, Andre. Sudah. Wait. Aku sudah janjian sama Farah lebih dulu daripada kamu. Tapi aku nggak sengaja. Aku lewat di depan rumah itu, aku ketemu sama dia. Ya, aku bawa. Dia tadi ajak-ajakin. Don Closet. Aku tidak perlu lagi penjelasan. Udah, Andre. Ini kan salah paham. Kan gue juga sama mau belajar masak, lu juga sama. Kita bareng-bareng aja, jangan mau menang sendiri dong. Kamu salah menang sendiri. Aku kan sudah janji. Mulut lah, mulut, bukan hidung. Hah? Mulut, bukan hidung. Saya nggak masalah, Cak. Bau. Kalau sekarang gini aja deh. Saya milih. Kita langsung to the point aja. Kamu pilih aku. Atau saya? Aku atau dia? Ini gara-gara kalian bertengkar bisa merusak persahabatanku. Benar, Cak. Siapa yang mulai? Dia yang memulai. Dia yang Kevin, dengerin aku. Udah gini. Daripada kalian berantem untuk salah paham yang gini. Udah, mending Farah Quinn masaknya sama aku aja. Nggak usah sama kalian. Udah, mending sama aku. Biar nggak ada yang berantem. Tuh kan? Tuh, karena